Seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, tolak pembangunan SPBU, setidaknya 50 warga Lembang Kabupaten Bandung Barat mendatangi kantor Pertamina di Jalan Bratayuda, Kota Bandung, Senin siang. Warga menilai keberadaan SPBU tersebut merusak kawasan Bandung Utara dan mengganggu arus lalu lintas serta ketertiban umum. Setidaknya 50 warga Lembang, Kabupaten Bandung Barat, mendatangi kantor Pertamina di Jalan Panatayuda, Kota Bandung, Senin siang. Mereka berunjuk rasa menolak pembangunan SPBU di Lembang. Mereka menolak pembangunan SPBU di Jalan Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dengan alasan tidak sesuai izin perda tentang peraturan kawasan Bandung Utara. Selain itu, pembangunan SPBU tersebut akan mengganggu arus lalu lintas, menambah kemacetan, serta akan mengganggu ketertiban umum. Warga menuntut Pertamina selaku pemegang izin membatalkan dan mencabut izin pembangunan SPBU tersebut. Baik PUPR, lingkungan hidup, maupun dinas terkait sudah mengatakan bahwa itu salah dan sekarang lagi diperbaiki. Nanti setelah keluar izinnya, baru dong dibangun lagi. Sekarang berhentikanlah. Karena jadi ini serba lucu lah ya, katanya direvisi ya, tetapi bangunan itu lagi yang namanya rekomendasi sebagai payung hukum ya tetap tidak diindahkan. Tidak puas beraksi di Pertamina, massa pun mendatangi kantor DPRD Provinsi Jawa Barat. Massa menuntut DPRD turun tangan dan mendesak Pertamina membatalkan izin pembangunan SPBU tersebut. Setelah puas berorasi selama 3 jam, massa aksi pun membubarkan diri dengan pengawalan aparat kepolisian. Warga mengancam akan kembali beraksi sama jika tuntutan mereka tidak ditanggapi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.